sangat mendukung kegiatan masyarakat, yakni kegiatan pertandingan adu kecepatan marmut di tingkat desa yang kemudian nanti akan dikembangkan di tingkat kecamatan. Karena marmut ini adalah binatang yang memiliki nilai ekonomi. Dengan adanya event pertandingan adu kecepatan ini, maka binatangnya sendiri akan memiliki nilai tambah, ya. Harganya lebih mahal, kemudian juga dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat setempat. Nah, ini adalah bagian dari program saya, yakni meningkatkan nilai ekonomi bagi komunitas marmut khususnya di bidang adu ketangkasan. Ingin mengangkat harga marmut. Sementara ini kan harga marmut kan hanya 3.000, 5.000. Sekarang dengan adanya lomba kayak gini bisa mencapai ratusan ribu bahkan jutaan rupiah.